Welcome back to my YouTube channel. Gue seneng banget dari kemarin gue dapat salah. Seneng banget karena hari ini subscriber gue itu udah mencapai 100 subscriber. Makasih banget buat kalian yang udah mendukung gue, yang udah mendukung aku dari awal sampai detik ini. Karena kemarin itu terakhir subscriber aku tuh cuma 60-an aja. 60-an dan sekarang udah 115 subscriber. Jadi please buat yang belum subscriber, bantuin aku banget subscribe sekarang juga, bantu aku untuk mencapai 200.000 subscriber. Hari ini aku mau bikin video tentang tutorial catok rambut yang badai banget. Pakai catokan yang murah. Kalian tahu ini catokannya murah banget, nggak nyampe 100.000. Aku beli di online, aku lupa juga nama onlinenya apa, tapi yang jelas ini mereknya Nova ya, merek Nova, dan harganya itu memang nggak sampai 100.000 gitu loh. Jadi kalian bisa dapetin ini di online, nggak nyampe 100.000, tapi kalian bisa tampil cantik, rambut kalian bisa suka hati gitu loh. Jadi di sini rambut aku masih lurus, lurus ya. Dan hari ini aku mau curly dia, mau catok pakai catokan yang murah, super duper murah ini. So, jangan di skip-skip, tonton sampai habis. Keep on watching. Guys, menunggu catokannya panas, kita sebelum catokan harus pakai vitamin rambut atau serum rambut. Dan vitamin rambut atau serum rambutnya itu terserah merek apa aja. Mumpung vitamin rambut aku lagi habis, aku pakai Vaseline ya. Ini aku ambil Revlon jelly yang original. Aku ambil sedikit aja. Jadi ini kegunaannya itu biar rambut kita habis dicatok nggak terlalu panas, dan habis dicatok tuh nggak kering gitu. Jadi kita olesin kayak gini. Maaf ya goyang-goyang, aku lagi di spring bed. Sambil lagi, kalian pakai secukupnya aja sesuai volume rambut kalian. Di sini rambut aku tipis ya. Jadi aku pakainya kayak gini. Oke, kalau udah waktunya untuk catok rambut. Jadi sebelum catok, aku belah rambut ini jadi menjadi dua, kayak gini ya, jadi dua. Dan catokannya udah panas nih. Kita nggak bisa ngatur, kita nggak bisa ngatur suhunya karena ini otomatis lampunya hidup. Jadi kita nggak bisa ngatur berapa suhu panasnya. Yang jelas di sini dia udah panas ya. Oke, yang pertama aku ambil rambut sedikit dulu yang depan. Kalian perhatikan ya cara catok rambutnya itu kayak mana. Kayak gini. Oke, ditarik sampai ke bawah. Udah di ujung, kita gulung ya guys. Gulung sampai ke atas, hati-hati panas ya. Oke, kalau udah gulung seperti ini, kita diamin, kita tunggu. Kalian tunggunya bisa paling lama 1 menit, tergantung panasnya catokan. Di sini udah berapa detik ya? Oke, 1, 2, 3. So, ini ya. Oke, kita next di rambut kedua. Kita ambil dikit lagi. Kita ambil sedikit. Kita ambilnya dikit-dikit aja ya. Kira-kira seperti ini. Kita catok lagi. Tarik sampai ke ujung. Tarik sampai ke ujung. Nampak ya? Terus kita putar. Cari yang lain. Sini aku udah putar dan tunggu beberapa menit juga. Dan kalian kalau nggak punya
Vaseline kan boleh pakai vitamin rambut atau serum rambut, dan itu mereknya apa aja, yang penting sesuai dengan rambut kalian ya, tipe rambut kalian, entah rambut kalian itu kering, rusak, kembang, atau rontokan, atau habis diwarnain. Bahkan vitamin rambut yang untuk mewarnain rambut itu ada gitu. Tadah, keren ya, catokan yang gak nyampe 100 ribu bisa bikin rambut kalian kayak gini, keren. So, aku lanjutin dulu ya. Ini gue udah gue salah. Aku udah catok setengahnya. Jadi penampakannya seperti ini. Oke. Penampakannya seperti ini. Jauh beda ya. Catokan murah yang gak nyampe 100 ribu bisa bikin rambut kalian seperti ini. Dan biar tahan lama, aku mau semprotin pakai hairspray. Di sini aku pakai merek ini, merek apa ya? Nggak tahu juga mereknya apa. Yang jelas harganya di sini 26. Kalian bisa pakai merek apa aja. Aku semprotin biar sampai tahan. Kayak gini. Jadi aku udah, kita apain dulu. Dan aku mau catok yang setengahnya lagi. So guys, hari ini gue udah siap catokan, jadi penampakannya kayak gini ya. Kalian bisa lihat dong. Dengan catokan murah yang harganya nggak nyampe 100 ribu bisa bikin rambut kalian secantik ini. Dan kalian bisa kalorinya sesuka hati. Kalau aku sih, kalau catoknya kayak gini, di penampakannya kayak gini. Sekian dulu tutorial aku hari ini, tutorial catok badai dengan catokan murah yang gak, harganya nggak nyampe 100 ribu. Buat kalian yang mau tiru boleh aja. Dan belinya itu, beli catokannya itu bisa di online, mereknya Nova ya. Kalau punya aku mereknya Nova. Kotaknya udah hilang, tapi sini masih ada mereknya kok. Merek Nova ya. Jadi kalian bisa beli di online, harganya nggak nyampe 100 ribu, tapi kalau pakai ongkir baru harganya di atas 100 karena pakai ongkir gitu. So guys, cukup sampai di sini aja. Jangan lupa like dan subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa share ke sebanyak-banyaknya ke teman kamu. Bantu aku untuk mencapai 200 subscriber dalam bulan ini. Oke, okay? Thank you for watching. See you next video.